mau ikut gue nggak? Nih, sekarang gue mau ngasih tahu ya cara bikin masker yang... Hah? Masker ya. Apa? Sini, sini. Yuk, yuk. Sebenarnya sih kita nggak pengen tahu ya, tapi ya udah deh, yuk. Nih. Apaan sih, Kak? Eh, ini cara nih. Kak, masker apaan sih, Kak? Kak, masker apaan sih, Kak? Ini masker yang paling keren ya. Walaupun gue caranya juga masih mikir, tapi gue mau ngasih tahu aja rahasia. Ini caranya ya, pertama ini ada bahan-bahannya, ada wortel, ada yogurt, ada madu. Oke? Okay? Oh, ini gampang didapat sekali berarti ya? Oh, gampang. Yeah. Nah, pertama, Anda mau minum nanti ya, Mbak? Nah, ini sekarang wortelnya, iya nanti, eto-etonya. Wortel ini kita potong-potong dulu, cara memotong wortel yang tidak benar ya, seperti ini. Aku gak bisa motong. Wow. Okay? Ya, biarkan wortel ada di meja nanti. Anda ya. Nah, tuh. Hati-hati tuh, coba Sofiela coba juga mungkin ya? Lebih cantik kali Sofiela coba motongnya kakak. Saya di London kan soalnya kan apa-apa dibantu ya. Aku pakai remote apa-apa. Ini kan mau dimasukin sini. Iya, mau dihancurkan, mau di-mesh. Tepuk ya. Tangan dong. Pisau apa? Pisau apa? Pisau roti. Pisau roti ini itu. Pisau roti. Iya, bukan pisau buah. Enggak apa-apa. Kalau kita di rumah kan beda ya, Kak. Pisau roti kita pakai pisau buah ya, Kak? Iya, emang beda kita. Wish. Wih. Lu gak usah banyak nanya, dia kesel kayaknya. Tuh. Wih. Wih. Terus. Oke. Okay. Orang cantik mah sah aja Bu ya. Nah, Tuhan. Abis itu. Sof, Arya oke? Okay? Kok kayaknya Anda kayaknya bersemangat sekali. Iya, oke. Okay. Jadi nih ya. Kan pakein air gak sih? Oke. Nah, jadi kan nanti di blender nih ya kan wortelnya. Kan kalau di blender itu kan bunyi kan? Tweet. Kak, assalamualaikum. Kalau masang tempat blender ininya dimasukin, Kak. Itu dulu. Pasang blender hari gini udah beda sama dulu. Ini dihancurin sendiri. Dihancurin kan bunyi trrrr gitu kan. Kalau bisa pakai chopper kali Bu ya, lebih gampang lagi kali ya. Enggak tahu gue. Ini kan, nah, ini hasilnya ini kan? Ya, jadinya kayak gini. Oh. Ya. Abis itu, ini kita campur sama kemana? Main sama dulu sini. Tiga aja. Terus ini masukin ke sini ya? Masukin ke sini dulu. Masukin semua ya? Iya. Ya, masukin semua. Oke. Terus mau kemana? Sebelah sini Sofiela dulu coba, kali. Sofiela coba. Nah, yogurtnya tiga sendok aja. Tiga sendok yogurt. Tuh. Oke. Itu tadi berapa barusan? Dua. Sekarang satu lagi. Tiga. Satu lagi. Madunya berapa? Satu sendok aja cukup. Mau itu di muka gue, sorry. Gak mau. Ini lu bener gak sih? Nah, ini kita aduk-aduk ya. Dia bilang dia gak mau loh di mukanya. Ini beneran loh, Sof. Jadi bagus loh mukanya. Iya, mungkin beneran. Aku sih gak mau itu di muka. Kemarin aku pakai ini, muka aku berubah. Ih, iya. Kemarin aku pakai ini, pas aku pakai muka aku malah kayak lumpia loh. Iya, emang kalian yang pake. Sekarang ini kan Sofi gak percaya. Kaneng. Sofi kan gak percaya nih ya. Ah masa sih kayak gini berhasil, kaneng. Masa sih gitu. Terus? Nah, sekarang kita mau panggil. Ada permintaan request panggil manajernya. Kata saya panggil aja manajer gue biar aja tuh dia rasain tuh maskernya. Gimana dong nih? Hah? Oh Mimin aja, Mimin gimana? Panggil Marco Neng dan Mimin. Coba, Anda siapa? Mimin Angel. Oh iya. Yeah. Madam kenapa panggil-panggil saya? Saya lagi asik-asik terbang. Ini, kakak mau minta tolong ini di masker kalian berdua ya. Hah? Karena Marconi mau ke New Zealand. Iya. Jadi takut cuaca dingin biar bagus wajahnya. Oh, ya, nanti lo gitu. Ya. Tapi bentar Ki. Apa? Gua mau nih ya. Sofi. Halo? Dia lagi nangis. Sofi? Dia nangis loh. Kok sedih banget, Sof? Nggak masalah. Tapi gue mau lo sekarang ngajarin Mimin jalan fashion show gitu, Kat. Ya kan lagu-laguan nih si Mimin kan? Nggak udah bisa. Kok lo sedih banget sih? Maskerin dulu. Duduk Markoneng, duduk. Lo sedih? Duduk Markoneng. Ini adalah manajer paling in. Semua artis-artisnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semuanya terkenal. Dan
Dan ini manajer yang paling punya kualitas ya. Tuh gue udah bagus kan. Buruan duduk. Ya langsung. Yuk masker yuk. Sebentar. Ada, udah tenang aja. Oke, kita pakai ya. Ini beneran. Benar. Mimin juga. Oh udah kan dia udah madam. Enggak lu ada aja pakai sayapnya segini gimana terbangnya? Ih madam. Tadi sayapnya full, setengah lagi ditepungin. Oh iya. Wow, bener ya? Dia dulu. Aku gak makan dulu. Ayo. Udah, jangan ngomong. Kita ketemu di depan nih gue main. Jangan terjerawatan enggak? Enggak. Merem. Bener kok. Ngomong ini kayaknya cocok. Ih, gaji apa enggak sih? Jadi mimin aja. Jok, kata dia. Jangan ntar dia jerawatan lah. Sayang apa-apa jerawatan. Bisulan. Ya kalau lo ya udahlah. Lu kan juga gak ada bedanya. Masker. Oke. Karena Sofia Lacuba ini juga adalah lulusan S1 nutrisi di Universitas. Baik Anda ya. Ini gara-gara Anda saya. Amerika Serikat. Ya kan? Benar gak? Masih ongoing. Masih on the way? On the way. Oke, kita doakan segera lulus dan bisa mendapatkan predikat yang paling terbaik nanti hasilnya ya. Artikelnya mana nih artikelnya? Coba kita lihat. Sambil kita lihat. Madam. Ya. Maaf nih, ini saya jadi kayak buah tomat. Tunggu, ini maskernya bagus loh ibu-ibu. Enggak, itu kan buat muka. Nah ini ya, diam. Apa itu? Padahal, enggak masuk. Itu suap sendok ini. Ini masker muka. Masa saya makan juga? Ayo, enggak apa-apa. Saya enggak tahu kalau begitu. Kalau udah mau kakak saya enggak paham. Cepetan lo dibayar kok, cepetan lo dibayar di sini, cepetan. Oke. Nah, tepuk tangan dong buat Mimin. Tepuk tangan untuk Konen.